Seorang pensyarah terdengar jeritan Allahu Akbar dan juga bunyi benda jatuh yang sangat kuat dari atas siling. Dia kemudian memanggil seorang ustazah dan mereka mencari lokasi bunyi tersebut. Mereka mencari di merata tempat tetapi malangnya tidak menemui apa-apa. Tiada seorang pun yang mereka temui di kawasan berhampiran. Beberapa minit kemudian, ada pekerja masuk ke dalam bilik makmal dan pergi ke arah stor. Ketika itulah mereka ternampak seorang lelaki sedang duduk di atas kotak sambil menggenggam tangannya. Riak wajah lelaki itu agak berbeza. Apa yang terjadi sebenarnya? Pada pagi kejadian, seorang pekerja lelaki datang ke pejabat seperti hari-hari biasa. Namun, pada hari itu dia ingin berjumpa dengan majikannya, iaitu pengarah kolej, untuk menyatakan hasratnya. Hasratnya adalah untuk berpindah tempat kerja. Ini kerana dia tidak mahu lagi bekerja di situ. Setelah berjumpa dengan majikannya, dia berasa sangat kecewa kerana alasan yang diberikannya kenapa dia ingin bertukar tempat kerja tidak dapat diterima oleh pengarah kolej itu. Ini bermaksud majikannya itu menolak hasratnya. Setelah itu, dia berfikir untuk berhenti kerja sahaja. Dia pun berbual-bual dengan rakannya yang bekerja di kaunter pentadbiran pejabat. Dia memberitahu hasratnya untuk berhenti kerja kepada rakannya itu. Dahlah nak tukar tempat kerja ke kolej lain tak dapat. Baik aku berhenti kerja terus. Kira-kira waktu tengah hari pada hari yang sama, rakan baik kepada lelaki ini ternampak dia berada di pantry pejabat. Rakan baiknya mendapati dia sedang dalam keadaan menangis. Rakan baiknya bertanya, "Kenapa kau menangis?" Lelaki iaitu suspek memberitahu tiada apa-apa yang berlaku dan dia pun keluar dari pantry tersebut. Selepas itu, seorang lagi rakan sekerja mengajaknya keluar makan tengah hari. Namun, dia menolak pelawaan rakannya itu. Suspek mengatakan yang dia mahu berada di dalam pejabat sahaja. Waktu pada ketika itu sudah menunjukkan jam 12.30 tengah hari. Ketika azan zuhur berkumandang, seorang pekerja wanita pergi ke bilik solat yang berada di pantry pejabat. Ketika pekerja wanita itu mengambil wuduk, dia dapat mendengar pintu pantry dibuka. Rupa-rupanya, suspek masuk ke dalam pantry lalu suspek pergi ke sinki dan membuka paip air. Pada waktu yang sama, seorang pensyarah juga ingin menunaikan solat zuhur. Tetapi pensyarah itu solat di ruangan lain, iaitu di ruang solat di bilik guru yang dipisahkan dengan bilik mesyuarat dan juga stor. Ketika sedang solat, pensyarah itu terdengar jeritan, "Allah, Allahu Akbar," disusuli dengan bunyi benda jatuh yang sangat kuat dari atas siling. Kedua-dua bunyi jeritan dan bunyi jatuh itu terdengar di tempat yang sama. Setelah menunaikan solat zuhur, pensyarah yang terdengar bunyi itu tadi terus memanggil rakan sekerjanya, iaitu seorang ustazah. Pensyarah dan ustazah naik ke tingkat atas untuk mencari lokasi bunyi tersebut. Mereka berdua pergi ke pejabat pentadbiran berhampiran dengan ruang solat tadi, namun tiada sesiapa di situ. Mereka kemudian menuju ke kaunter dan mencari di situ, namun malangnya juga tiada sesiapa pun di situ. Kesemua pekerja sedang rehat dan keluar makan tengah hari. Persoalan demi persoalan bermain di kepala pensyarah itu. Dah tadi tu suara siapa? Beberapa minit kemudian setelah pensyarah menceritakan apa yang didengarinya dan mengesyaki ada sesuatu yang berlaku, pekerja di situ membuat andaian mungkin bunyi itu datang dari dalam bilik makmal. Kunci bilik makmal diambil dan mereka kemudian cuba masuk ke dalam bilik makmal yang juga berada berhampiran. Pensyarah dan ustazah sudah mencari di kawasan lain tetapi memang tiada sesiapa pun yang ditemui. Pintu makmal kemudian dibuka dan mereka berjalan menuju ke arah stor. Ketika itulah mereka ternampak kelibat suspek di situ. Suspek sedang duduk di atas kotak sambil menggenggam tangannya. Riak wajah suspek pada ketika itu agak berbeza. Kenapa suspek seperti itu? Suspek tiba-tiba bersuara, "Wei, aku dah bunuh dia. Bak sini fon." Mereka semua tergamam apabila suspek berkata begitu. Suspek kemudian sekali lagi meminta telefon. Suspek meminta telefon sebanyak 3 kali dari rakan sekerjanya itu. Suspek kemudian berkata, "Aku nak telefon mak ayah aku, polis dan ambulans. Aku nak buat pengakuan yang aku dah bunuh dia ni," sambil menunjuk ke arah satu sudut penjuru. Rupa-rupanya di dalam penjuru bilik stor itu ada sekujur tubuh wanita terbaring. Mangsa dipercayai dibunuh oleh suspek.
telefon bimbit kemudian diberikan kepada suspek. Suspek pun terus menghubungi ibunya. Dapat didengar dari perbualan suspek dan ibunya melalui telefon, "Mak, saya dah bunuh seseorang." Rakan suspek kemudian bertanya kepada suspek, "Kenapa kau bunuh dia?" Suspek pun menjawab, "Aku tak bunuh kau sebab kau baik. Aku bunuh dia sebab dendam." Kejadian itu mula menjadi kecoh di pejabat. Rakan sekerja yang lain bergegas masuk ke dalam makmal dan pergi ke bilik stor. Ketika itulah suspek bersuara, "Cikgu, saya dah bunuh dia. Saya tikam dia pakai pisau tapi dia tak mati. Jadi saya cekik dia sampai mati." Kira-kira jam 2.40 petang, suspek menghubungi polis dan menceritakan apa yang telah dilakukannya. Sepasukan pegawai penyiasat polis Diraja Malaysia PDRM diarahkan segera ke tempat kejadian. Pegawai penyiasat mendapati beberapa kesan tikaman turut ditemui di leher dan badan mangsa selain pisau yang digunakan suspek untuk membunuh. Ketika ambulans tiba di tempat kejadian, mangsa disahkan sudah meninggal dunia. Mayat mangsa dihantar ke hospital untuk dibedah siasat. Setelah laporan bedah siasat dikeluarkan, doktor pakar patologi forensik mengesahkan mangsa mati kerana tiada bekalan oksigen pada organ badan disebabkan tekanan pada leher. Suspek kemudian dibawa ke mahkamah untuk dibicarakan. Suspek yang bernama Abdul Azim Muhammad, 28 tahun, dituduh membunuh rakan sekerjanya yang bernama Zaimah Mahmud, 57 tahun, di dalam sebuah stor di College Vocational Sultan Abdul Samad, Teluk Datuk, Banting, Selangor pada 11 Julai 2018 di antara jam 1.30 petang hingga 3 petang. Azim bertugas sebagai pembantu makmal, manakala Zaimah pula bertugas sebagai ketua kerani di kolej tersebut. Azim didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh dengan niat dan boleh dihukum gantung sampai mati jika disabitkan kesalahan. Ketika perbicaraan di mahkamah, tertuduh mengakui ketika kejadian dia berasa amat tertekan kerana dia tidak dibenarkan bertukar tempat kerja. Pada hari kejadian, ketika dia keluar dari bilik pengarah kolej, ketika itulah dia ternampak kelibat nenek kebayan. Fikirannya mula menjadi runsing. Dia kemudian terdengar suara bisikan, "Bunuh, bunuh." Tertuduh kemudian terus pergi ke pantry dan mengambil pisau. Pekerja wanita yang pada ketika itu sedang mengambil wuduk dan berada di ruangan solat di dalam pantry pejabat mengakui memang dia ada nampak tertuduh masuk ke dalam pantry. Tertuduh sebenarnya sudah memegang pisau ketika keluar dari pantry tersebut dan pergi kepada mangsa dan bertindak membunuh rakan sekerjanya itu. Dua minggu sebelum kejadian berlaku, tertuduh ada memberitahu yang dia diganggu dengan suara yang sama. Suara itu membisik kepadanya dan menyuruh tertuduh membuat sesuatu. Apakah perkara itu? Suara halus itu membisik kepadanya dan menyuruh tertuduh sembelih ibu dan bapanya. Oleh itu, peguam bela tertuduh berhujah yang Azim tidak berniat membunuh Zaimah. Ini kerana bisikan halus itu yang menyuruh tertuduh supaya membunuh. Untuk meyakinkan mahkamah, doktor pakar kemudian dipanggil bagi memberi keterangan di mahkamah. Hasil dari pemeriksaannya, doktor pakar psikiatri mendapati tertuduh mengalami adjustment disorder with depressed mood. Tertuduh mengalaminya kerana reaksi emosi dan tingkah laku terhadap peristiwa yang menimbulkan tekanan. Doktor pakar juga mengesahkan yang tertuduh tidak mengalami gejala simptom halusinasi atau delusi. Ini bermaksud tertuduh tidak mengalami gejala major depressive disorder. Tertuduh menyedari akan perbuatannya itu adalah salah dan menyalahi undang-undang ketika kejadian berlaku. Dia juga tahu ada pisau di pantry pejabat. Bukan itu sahaja, tertuduh juga tahu hanya si mati yang ada di pejabat pada waktu itu. Selain itu, tertuduh juga ada mengaku membunuh dan mencekik mangsa. Kenyataan yang dikeluarkan oleh tertuduh pada hari kejadian iaitu "Aku bunuh dia sebab dendam" telah menunjukkan motif tertuduh membunuh mangsa. Ini bermaksud tertuduh berniat membunuh mangsa atas sebab peribadi. Ketika perbicaraan, pihak pendakwaan telah membuktikan kes melampaui keraguan munasabah. Ini bermaksud Abdul Azim Muhammad didapati bersalah membunuh Zaimah Mahmud. Azim dikenakan hukuman gantung sampai mati mandatori.
Memetik dari beberapa artikel akhbar, Zaimah dikatakan kerap menyindir Azim mempunyai hubungan sulit dengan seorang kaki tangan di kolej tersebut. Selain itu, Azim yang baru 3 bulan bekerja di situ turut menjalani rawatan kemurungan di hospital selain pernah melakukan cubaan membunuh diri. Zaimah pula telah berkhidmat selama 18 tahun di kolej berkenaan dan merupakan seorang ibu tunggal. Artikel akhbar itu juga menyebut yang Azim kebiasaannya akan bersikap ramah, seorang yang ceria dan rajin menegur kesemua tenaga pengajar di situ. Zaimah pula didakwa merupakan seorang pekerja yang baik dan komited. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes pendakwa raya lawan Abdul Azim Muhammad 2020 MLJU 2466 Mahkamah Tinggi Shah Alam.